Farauqan at-tajri hadhil kalimatu ala lisanihi wa huwa hadirun illa annahu fi bayadin nahari wa filun likawnihi mustariqal hammi bi fikrin min al-afkari wa lam yakul lahu qasdu tawjihil khidabi ilaihi indal indan udhihi lam yak lam yasir baron fi yaminihi Ini kaitannya dengan sumpah yang ya Ada orang bersumpah Wallahi saya akan berterima kasih Pada si Fulan Dan wallahi saya akan Menyanjung dia dan saya akan Meminta sesuatu kebutuhan saya Kemudian ini, Itu sumpah ya Wajib sumpah Kemudian Kata-kata eh, itu Kalimat-kalimat ini artinya Engkau adalah orang yang hebat. Engkau adalah orang yang dermawan. Saya mohon. Dan itu kata-kata itu muncul di, di lidahnya dan dia dia hadir. Wah, hadir untuk orang fulan ya. fulan yang akan diterima kasihi itu ada di situ. Uh, tetapi itu diterangnya. Di, ter, di Siang, artinya di, di pagi hari, di jam 8, jam 9 misalnya. Tetapi, ah, dia lalai. Dia lalai kepada bulan yang dia syukuri itu. Kenapa lalai? Karena pikir, pikirannya itu dihabiskan. Memikir ah, sesuatu. Memikirkan apa, memikirkan problem-problem lain. Dan ah, dia... Tidak ada tujuan, tidak ada niatan mengarahkan omongan itu kepada si Fulan. Saya bersyukur kepada engkau wahai si Fulan yang baik hati. Tidak ada niatan itu ketika mengucapkan kata-kata terima kasih itu, maka dia masih belum dikatakan baron yang ini mengindahkan sumpahnya. Memenuhi sumpahnya belum sebab sebab dia lalau-lalain

Ah berzikir-zikir subhanarabbil azim wa bihamdi Allahu akbar sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Itu semua adalah adalah puji-pujian kepada Allah. Dan dan menyanjung Allah dan berdoa. berdoa. Sedangkan yang diarahkan dengan pujian-pujian itu arahnya adalah Allah. Tujuannya yang di, di dicurhati yang disanjung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hatinya ini orang yang salat ini ya itu terhalang dari Allah dilihat terhalang oleh hijabil wafrah, oleh kelalaian yang diibaratkan sebagai penghalang. Fala yarahu maka dia tidak melihat Allah. Artinya hatinya tidak melihat Allah. Hatinya tidak membayangkan Allah bal huwa ghafilun anil anil mukhadhabi wa lisanuhu yataharraku bi hukmil adah tetapi dia lalai dan uh, bahkan dia lalai dari uh, dari Tuhan yang dia khitabi yang dia uh, arahkan pembicaraannya lidahnya komat kamit uh, bergerak uh, lidahnya ber, berbunyi uh, bihukmil adat karena terbiasa terbiasa kalau sholat pateha kalau sholat eh, surat kalau sholat subhanallah aladzim ibrahimdi karena karena kebiasaan saja itu yang terjadi fana abada ada anil maghsud di bis sholat aladzi syuriat lidasqi lil qalbi betapa jauhnya sungguh sangat jauh model sholat seperti ini jauh daripada tujuan sholat yang mana sholat itu diatur, disyariatkan tujuannya untuk mengkilapkan hati untuk menjernihkan hati وَتَجِدِدُ ذِكْرِ dan memperbaharui zikir kepada Allah mengasah lagi zikir kepada Allah وَرُسُخُ عَقَدِ الْإِمَانِ بِهِ dan menancapkan ikatan keimanan kepada Allah itu adalah tujuan salat hadza <tuh> hukmul <-tuh> qiraati wa dzikri inilah pembahasan tentang hukum bacaan-bacaan di salat dan dzikir itu penjelasannya seperti itu ya wa bil jumla fa hadzil khosiyatu la sabila illa ingkariha fin nudghi wa tamyiziha 'anil fi'li kesimpulannya uh, ciri khas ciri khas ini ciri khas ciri khas, ini tidak ada tidak ada jalan tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa sholat itu khasiatnya ciri khasnya yaitu berzikir kepada Allah menyanjung kepada Allah curhat kepada Allah itu uh, semua orang tahu sholat itu untuk itu fitakoh zamzizha anil fi'li dan untuk membedakan solat itu dari dari perbuatan-perbuatan tradisi perbuatan sehari-hari yang bukan solat itulah seperti itu solat beda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain Ammar ruku'u wa sujudu fal maksudu bihima at-ta'zimu qad'an Adapun sekarang bahas ruku' tadi bacaan-bacaan dikir-dikir sekarang ruku' dan sujud Rukuk dan sujud itu adalah tujuannya adalah mengagungkan, mengagungkan Allah. Pasti itu qad'an. Tujuan rukuk dan sujud adalah mengagung mengagungkan Allah, menghormati Allah. Walau jazza ayyakuna mu'azziman lillahi azza jalla bi fi'lihi wa ghafilun anhu. La jazza ayyakuna mu'azziman li sanamin maudhu'in wa wa ghafilun anhu. Seandainya bisa Orang itu dikatakan dinilai sebagai mengagukan Allah Hanya dengan gerak-geriknya saja, perbuatannya saja Padahal hatinya lalai, hatinya berpikir kemana-mana Itu kalau boleh dikatakan dinilai sebagai orang yang mengagukan Allah Hanya sekedar menjongkokkan diri dengan ruku Maka bisa juga lah jazah maka, bisa juga orang itu dianggap mengagungkan patung berhala yang ditaruh di depannya, padahal dia eh, lalai, tidak tahu bahwa ada patung di depannya. Lalu, di vonis di, murtad, kamu murtad. Ya, kenapa saya murtad? Itu, kamu menjongkok ke, ke patung, padahal saat berjongkok ke patung itu, dia eh, berolahraga, misalnya, tidak tahu karena ada kegelapan malam. Nah, orang ruku seperti itu kalau tidak dianggap mau mau dikatakan dinilai sebagai mengagukan Allah, maka orang yang kebetulan ada di depan patung dia berjongkok olahraga misalnya dianggap eh, murtad karena menyembah berpatung. Wah ya 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 e, sudah tidak beres ini ya e, sudah eh, sudah irasional. kunu <tuh. tuh>. muadziman wa 'anhu Jadi ada ada tembok, ada dinding misalnya, ada pagar. Dia menjongkok di pagar dengan niat olahraga misalnya. Padahal dia tidak tahu, tidak artinya tidak tahu dia tidak memikirkan dinding itu. Maka lalu di kamu murtad. Kamu sudah uh, ber, bersujud, berrukuk kepada uh, makhluk selain Allah. Maka sholat harus juga begitu. Jangan hanya sekedar rukuk, sujud, dianggap, mengagukan Allah. Tanpa konsentrasi, tanpa penghayatan. Lalu dinilai dia sudah rukuk beneran. Dianggap sujud beneran. Gak bisa itu. Begitu yang. Wahyu uh, Wa idza kharaja mu'azziman